Satpol PP Kota Makassar, Sulawesi Selatan merazia sejumlah supermarket yang memperjualbelikan coklat berhadiah alat kontrasepsi atau kondom. Razia ini untuk mencegah warga Makassar menggunakan kondom dalam perayaan Valentine hari ini. Dalam rangka Hari Valentine, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar merazia peredaran coklat berhadiah kondom yang banyak tersebar di sejumlah supermarket di Kota Makassar. Namun razia kali ini petugas tidak menemukan barang yang dinilai menyimpang dari nilai moral di masyarakat tersebut. Petugas kemudian menghimbau kepada pengusaha minimarket untuk tidak menjual kondom secara bebas. Apalagi di hari Valentine penjualan kondom cenderung meningkat. Paket coklat berhadiah itu alat kontrasepsi. Ya ini kan sebenarnya Valentine ini ya artinya bagi sebagian orang kan dirayakan sebagai hari kasih sayang. Cuman yang jadi persoalan ketika hari kasih sayang itu dimanfaatkan untuk disalahgunakan terutama anak kita yang masih pranikah. Nah, makanya kita juga menghimbau ya kepada orang tua, masyarakat untuk mengawasi. Razia ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat bahwa di hari kasih sayang ada pihak tertentu yang mempermudah penjualan kondom. Petugas terus akan merazia peredaran kondom untuk mencegah perilaku seks bebas dan juga untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan.